Saat ini terlihat truk oranye yang nyungsep ke parit sudah dihidupkan ya, dan akan dicoba ditarik oleh truk coal diesel ini ya. Sebenarnya sangat ini ya, meragukan ya, truk coal diesel menarik truk itu 6x2. Tapi semoga tidak terjadi kendala pada evakuasi kali ini. Inilah situasi di tanjakan Bukit Kodok ya, sore ini. Bantu kalau mau. Dan sudah dicoba, ternyata tidak sanggup ya truk coal diesel yang menarik truk oranye yang di belakang. Baru teriak-teriak ya kan? Dia begitu.